بشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mengapa bosku tidak memulai untuk membacanya sekarang? Emok, akan lebih baik jikalau engkau terlebih dahulu yang membacanya. Akan tetapi bosku, mengapa harus saya yang membacanya terlebih dahulu? Karena kamu anak buah. Baiklah bosku. Kana minal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim awalaysa alladhi خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Halo Fatih. Assalamualaikum Don. Don, lu sebut nama Fatih. Waalaikumsalam. Ada apa? Gini Fatih, kita gak usah basa-basi lagi. Gue kepingin kita sekarang ketemuan juga. Maaf Don, kira-kira tentang apa ya? Gue mau minta maaf sama lu Fatih. Oh, gitu. Ah yaudah boy. Mau ketemu di mana? Kebetulan sekarang gue lagi menuju ke rumah makannya Abah Sayyid. Gimana kalau kita ketemu di situ aja? Ya udah kalau gitu, insya Allah saya datang Don. Assalamualaikum. Gimana Don? Kali ini coba lo tebak, si Fatih bakal diajar atau enggak? Tapi itu nggak penting. Masuk lo? Maksud gue, kali ini gue kepingin orang semuanya benci sama Fatih. Dan gue yakin, pas dia nyampe ke rumah makannya Abah Sayyid, dia pasti diajarin sama Abah Sayyid. Udah gue duga, Doni mau jebak Fatih. Guys, itu Fatih tuh. Eh, ngumpet. Giri, Ronald, tugas lo berdua, lo harus bikin keributan lagi. Tapi ingat, harus Fatih yang disalahin. Ngerti lo? Oke, Don. Kasihan Fatih, dia udah masuk perangkap Doni. Apa yang harus gue perbuat? Sini lo! Sini duit lo! Sini duit lo! Serang! Jangan! Awasin! Tolong! Jabret! Kejar! Woi, jangan lalu! Woi! Fatih! Ya Allah, mereka terus mengejar. Mana, Dek? Cepat banget, genggeleng aja.
Awas aja nanti kalau ketangkep gak ada ampun. Tapi kayaknya dia ada di sekitar sini deh. Kita cek aja situ. Ayo. Loh, kok Doni gak ada ya? Pati. Sorry banget nih gue telat. Iya gak apa-apa Don. Oh iya, saya gak bisa lama-lama ya. Lo slow aja ya. Yaudah kita masuk ya. Duduk Pati. Mau pesan makan gak? Gak usah Don, saya masih kenyang. Nanti aja saya makan di rumah. Kalau minum, lo mau? Boleh deh, teh manis aja. Abah, teh manisnya satu ya sama ayam bakarnya satu juga. Don, emangnya kamu mau bicarain apa? Itu kan anak yang ada di rekaman TV. Sama anak yang selalu bikin onar di sini. Rupanya mereka berteman. Pati, gue mau minta maaf banget sama lo. Karena selama ini gue udah buat ulah sama lo, Pati. Aneh, sebenarnya ada apa ya? Sepertinya ada yang gak beres. Tapi Don, kamu jelasin maksud kamu apa? Maksud gue... Minggir! Minggir! Udah Bu, Pak, gak usah jadi. Resek. Siap-siap aja lo, Pati. Kali ini lo bakal habis babak belur. Diajar sama Abah Said. Mau bikin ribut di sini? Tenang dulu, Abah. Kita gak nyari masalah kok. Orang yang tadi aja tuh ngalangin jalan. Dasar pengacau. Pergi kamu dari sini! Kamu juga pergi dari sini. Iya, Pak. Oh. Jadi Kobe yang keroknya? Bukan, Pak, bukan. Bapak jangan salah paham dulu. Saya nggak maksud mengacaukan. Kamu nggak percaya. Kamu bos pengacaunya, kan? Nama kamu Fatih, kan? Iya, Pak, tapi... Tidak bisa. Lo rasain tuh, Pati. Kali ini lo bakal habis. Ayo, Patua. Hajar terus. Gerakannya persis dengan gerakan jurus si Agi. Tan. Sebenarnya ada apa sih? Ini tuh jebakan Doni. Jebakan? Iya, dia mau ngalahin lu. Saya masih gak ngerti. Kok Doni sejahat itu sama saya? Saya kan gak jahat sama dia. Udah. Pokoknya masih banyak yang mau gue ceritain, tapi nggak sekarang ya. Gue cabut duluan ya. Mana deh? Tolong jangan sakiti saya mohon.